Jadi itu hari Rabu dari Polsek Semarang. Kalau untuk kejadiannya seperti apa, Mas? Kronologinya. Kalau kronologinya itu dari yang korban itu yang orang saya, karyawan saya dari perjalanan dari Ringin dulu mau ke cucian sini. Pas di pasar BK dipepet pelakunya. Pelakunya 6 orang disuruh minggir stop. Nah, karena tidak kenal, akhirnya kan tidak mau stop. Nah, langsung masuk ke sini. Yang korban masuk ke sini langsung dari 3-6 orang itu stop, langsung ngebukin diserang dan juga diambil HP dua. Mas, awalnya lagi naik motor atau gimana kalau korbannya? Awalnya naik motor dari cucian sana, ingin dulu. Cuciannya memang mau ke sini pas di pasar BK sana di BP, suruh minggir gitu. Emang tidurnya di sini juga ya sehari-hari? Enggak, kalau tidurnya di sana, cuman kan namanya kan setoran kayak setoran gitu. Pak, saat melakukan penyerangan itu bawa alat nggak sih, Pak? Kalau alatnya tidak ada, cuman mereka pakai helm. Berarti ngepro pakai helm gitu ya? Pakai helm dan juga tonjok. Barang buktinya ada di kita, helm sama sendalnya dua sepasang tinggalan di sini. Itu sama besi. Besi itu dari sini, itu palang pintu. Dilihat mereka ada yang dikebukin. Itu motif itu apa? Tiba-tiba saya itu dari ini, saya kan dari apa namanya, dari Ringin dulu mau ke kitchen ini. Ya. Nah, tiba-tiba begitu nyampe pasar BK, saya dipepet sama motor, motor Mio warna merah. Nah, disuruh berhenti sambil ditendang-tendang kan, berhenti, saya nggak mau berhenti ya. Begitu saya noleh ke belakang, ada lagi dua motor lagi yang dari belakang sama nyuruh berhenti, saya nggak mau kan. Masalahnya apa, sayangnya kan nggak kenal ya, otomatis saya nggak mau. Terus begitu saya nggak mau itu dikejar, begitu saya masuk sini langsung ditendang. Tapi mereka dia ngomong sesuatu nggak, Pak? Ngomong sesuatu nggak, cuma nyuruh ini berhenti aja. Kalau luka sih cuman ini ya, tangan dipukul ya, sama ini. Nah,
Pakai apa aja, Pak? Dipukul pakai apa, Pak? Pakai tangan yang pastinya, pakai helm, pakai pipa. Pipa besi apa pipa? Pipa besi. Besi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.